Warahmatullahi wabarakatuh bosku. Dan Ini kami akan mengerjakan cumi ini, udang-udangnya nih. Mana bahan bongkar? Bantak. Untuk ntar malam. Ntar malam ya? Sebelum kita dapat. Tahu kita dapat sembaran babon guys. Babon-babon. Bangkok. Bangkok-bangkok semua. Oke bosku, begini caranya bosku kalau cara untuk kerja udang. Yang punya bahan bosku hanya ini. Karang. Hanya pisau kecil ini bosku, dan kita akan style udang-udangnya nih karena timahnya nih. Kalau tidak di style bosku nanti tidak akan tenggelam. Kalau kita tunda nanti tidak tersangkut di batin bosku. Jadi kita harus mengukurnya dengan cara tending-tending. Betul-betul. Jaga kayak nungging. Biar jangan terlalu lari ke bawah nanti, nyangkut di batu nyangkut kan di habis. Habis. Beri lagi. Wow. Dan ini orangnya ahlinya ini yang kerja untuk mengikis-ngikisnya untuk biar jangan terlalu tenggelam, jangan terlalu napik, jangan pas-pas. Stel. Sedang saja. Oke, kita lanjut lagi bosku. Oke, tutorialnya. Kesiron ini bersama abang bongkar. Oke. Halo guys, ini warnanya pelangi. Warna pelangi itu bosku yang kami gunakan. Warna biru, warna hijau, kuning. Kau bilang tidak ada kuning itu. Jadi semuanya lengkap nih. Betul. Jadi tinggal pilih warna-warna yang mana yang dia suka. Warna pelangi. Kalau ini satu warna, warnanya hijau daun pisang guys. Seperti ini bosku, dia tenggelam nih. Nah, itu dia tenggelam. Tenggelam bosku. Kalau tenggelam begini, itu udah nyangkut. Nanti dia akan tersangkut di batu ya, Mas Bongkar? Iya betul. Tersangkut dia bosku. Jadi, harus jadi kita style dia tuh bosku begini posisinya nanti. Iya. Kita style. Betul sekali. Supaya kita mendayung sampan dia agak tenggelam begitu bosku, dia maju. Betul sih. Baru kalau kita los ledernya, dia akan naik begini bosku. Jadi cumis akan terpancing dia. Begini bosku, oke? Kita lanjut dulu bosku dengan cara mengikisnya. Cara mengikisnya nih mudah dan gampang saja bosku, kita kikis udang-udang nih. Kami ini bosku hanya untuk sekedar berbagi pengalaman. Supaya kita sama-sama merasakan. Siapa tahu strike. Mungkin teman-teman mungkin yang bisa ada pengen mau yang hobi, juga. yang hobi. Tinggal pergi di pelabuhan, tinggal yang warna kayak gini atau yang warna kayak gini. Warna pelangi. Tinggal main saja di dermaga dengan joran, tinggal tarik naik ya. Dan kita stelnya tuh bosku. Jangan lupa stelnya ininya harus dengan timanya. Stabil dengan baik. Stel timanya. Jangan sampai salah. Betul. Kalau salah nanti bisa cuma-cuma beli nanti nyangkutnya di karang. Betul. Baru itu cumi juga tidak terlalu suka ya Mas Bongkar kalau kita tidak style dia punya timah nih. Iya, karena dia posisinya tenggelam. Tenggelam dia bosku. Cumi itu main di pertengahan atas air. Makanya dia bisa makan dengan cepat. Kita mengikisnya juga bosku harus berhati-hati karena ini sangat mudah terlepas karena cuma lem. Dari kita pakai perasaan semua bosku. Perasaan. Hati dengan penuh kasih sayang guys. Betul. Sampai-sampai ini saya ini biar menurutku sampai lupa guys. Wah, pewok ini loh. Rokok terus apa? Pewok nih. Ya, tanpa merokok tuh suasana kita laki-laki tuh membuntu. Membuntu betul. Tanpa semangat. Begini saja bosku, kita mengikisnya. Mengikis timahnya nih. Mudah-mudahan berdoa semoga yang baru kita bikin semua disambar dengan babon guys. Oke bosku, tuh lihat bosku, ini dia sudah nungging bosku. Nungging guys. Tadi itu dia tenggelam. Coba yang satu tadi tuh bongkar hijau kasih jatuh ke bawah. Itu belum di style bosku. Langsung jangan kan, tenggelam. Jadi dan ini satunya nih sudah posisi membaik. Membaik. Nah. Hanya tinggal lagi berapa senti kita kikis lagi bosku. Seperti itu guys ya. Karena ya cuminya paling suka bosku. Jadi kalau kita tarik ledernya atau kita tunda, dia akan tenggelam bosku dan dia akan mundur kita kalau los leder. Dia ini main sama, begini bosku. Ini sama kan dengan cewek ya. Kalau cewek pantatnya agak nungging ya. Wow. Mantap. Mas Bewo ini ke tak cewek-cewek apa ini Mas Bewo? Mantap los dol tuh Mas Bewo. Oke bosku. Mantap kali ini bosku. Bagaimana Mas Bewo? Masih mau dikasih kurang atau? Masih karena nanti dia merayap ya. Oke bosku, yang satunya itu tenggelam bosku karena belum di stel. Coba yang warna pelangi tadi. Ini juga belum di stel guys, baru mau dibuka dari kemasannya guys. Ditarik saja supaya kita lihatkan kepada kita punya. Ini baru mau dibuka dari kemasan dari YouTuber bos-bos semua. Biar teman-teman semuanya di sana
ini bukan mengajari bosku atau menggurui, tetapi kami berbagi pengalaman tentang untuk mancing cumi. Tapi guys juga jangan mancing di parit ya. Karena di parit itu kita tidak tahu, jangan sampai kena rumput, kena kolor. Waduh. Nah, jadi hancur nanti semua. Bukan hancur itu. Nanti udang-udangnya semua pada tidak makan lagi. Cuminya cuma di laut ini bosku, bukan di kali. Maksudnya cuma di laut, bukan di kali guys. Itu. Bagaimana tuh? Itu warna-warna saya juga itu warna pelanginya sudah tenggelam juga, sudah merayap, sama tuh, bosku. Seperti yang satunya. Kalian saat harus ini beda bosku, sudah di agak nungging. Jadi saya akan bikin kasih nungging lagi sedikit bosku. Tinggal ini kasih kurang berapa lagi. Ini motor besar guys. Nungging atas guys. Betul. Oke bosku. Kita lanjut lagi. Kita kikis perlahan bosku, jangan terlalu. Karena kalau terlalu kikis juga dia akan rata begini bosku. Itu kurang bagus tuh. Kurang disukai cumi. Ya harus pas-pas. Harus pas-pas nungginya. Kata orang bilang yang sedang-sedang saja. Betul. Tidak nungging, tidak turun, pas-pas aja. Kalau terlalu nungging gimana tuh Mas Beo? Bisa. Enggak tahu juga tuh kalau terlalu nungging. Banyak kotoran yang nyangkut. Di laut aja kotoran yang nyangkut, apalagi di parit, guys. Gimana Mas Beo, masih mau dingin apa kan? Ambil lagi? Coba tak ambil yang satu ini, sabunnya tuh. Tak lihat ini, yang satu. Dan ini tadi malam bosku yang kami gunakan strike bertubi-tubi ini bosku, tadi malam. Ah, tak sama toh? Sama toh? Sama iki. Sama. Sama. Tuh bosku. Oke, itu. Mantap. Sudah sama bosku yang dua ini. Mantap, mantul Mas Bongkar. Mantap. Oke, cos. Capcus. Oke. Gulung tadi ini, gulung. Oke, kita menggulungkan juga. Monggo tahu satu itu, monggo. Satunya udah selesai, guys. Oke, kita lanjut lagi yang satunya, bos. Oke, bosku, dan kami baru saja sudah selesai. Selesai mengerjakan udang-udangnya nih, bosku. Begini bosku modelnya. Kami tes ini, bosku, bukan air tawar ini, bosku. Supaya bosku tidak salah paham. Kami menggunakan air apa ini Bongkar? Air asin yaitu air laut. Karena air tawar juga beda. Beda tuh bosku. Karena air tawar dia agak kental bosku. Karena air laut dia cair. Dari posisi udang-udang tuh stabil. Tapi kalau kita tes pakai air tawar dia terapung bosku. Tapi kalau pas jatuh di air laut dia akan tenggelam karena posisi air lautnya tuh cair. Ini bosku lihat begini posisinya. Dia langsung nungguin naik kembali nih bosku. Adalah sulur naik kembali pantatnya. Ini bosku tutorialnya nih. Jadi bosku supaya tidak salah paham, nonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tidak berbeda kita punya pendapat. Maaf bosku karena saya juga agak serius maaf posisi kujang ini bosku. Mendung. Mana Beo? Mantap. Ini dengan Mas Beo punya udang-udang juga nih, dengan saya punya. Kami style bosku. Karena Mas Beo ini belum terlalu paham style udang-udang. Mana Mas Beo? Ya betul. Jadi prof mancing timur. Ya. Senior. Junior. Lost doll? Mantul mantap. Oke bosku, kami lanjut dulu. Kesirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share dan di komen guys. Mantap. Suruh maminya Mas Beo toh.